Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau kemana, Bang Maman? Iya, hari ini kita mau kasih rute spot mancing buat teman-teman yang hobi melaut nih di sekitaran Pulau Sangiang, Anyer, Banten nih, Bang Maman. Kita sapa-sapa dulu, Bang Maman. Iya. Ya, teman-teman gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin, amin. Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya ya. Sedang lagi berjuang nih, Bang Maman, nih dalam YouTube kontennya nih. Terus berjuang, pokoknya jangan berhenti konten, teman-teman, tetap semangat ya. Kali ini saya akan membuat video rute spot mancing menuju Pulau Sangiang. Tadi kita mulai dari tol, masih banget tol ya. Terus sekarang kita sudah sampai di pelabuhan Pakuannya, Bang Maman. Pelabuhan Pakuannya, siap-siap. Bang Biki dan Bang Topi juga, Bang Andi tadi. Alhamdulillah, sambil juga dengan selamat ya, Bang Maman. Teman-teman, selamat perjalanan. Kita seluruh kita berdoa terus semangat ya. Kelancaran. Betul. Semoga air laut juga enggak, ombaknya enggak tinggi, Bang ya. Betul, Bang Alan. Nah, anginnya juga bagus. Betul, Bang Alan. Nah, ini dermaganya nih, teman-teman. Kita udah sampai nih, teman-teman. Nah, kita lagi persiapan untuk melaut nih. Melaut. Siap, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang mau mancing ke sini, ini kita bikin rutenya. Ya. Terus nanti di deskripsi kita terangin, Bang Maman. Ya, dari arah Bekasi. Kita kan Bekasi, Bang Maman ya. Bekasi Barat tadi. Bekasi Barat. Nanti kita taruh di kolom deskripsi Google Map-nya. Nah, ini kita udah sampai di gapuranya, Bang Maman. Nah, ini buat teman-teman nih, kawasan Pelabuhan Anyer. Iya. Jadi paku. Kebetulan baru kita doang yang nyampe nih. Iya, sambil menunggu kapal, jadi kita melihat-lihat pemandangan pelabuhannya ini. Betul, Bang Alan, indah benar kalau pagi nih sini. Apalagi kalau sore nih banyak-banyak ramai sekali nih di sini, Bang. Antusias pada awalnya JJS, jalan-jalan sore. Tempat kumpul, tempat main di sini, Bang Alan nih. Malam mingguan juga nih yang jomblo-jomblo pada ngumpul di sini semua, Bang Alan. Iya. Waduh. Bahkan yang mancing dasaran yang pinggiran juga banyak, Bang Alan. Ada, Bang Alan, pakai udang hidup ya, Bang Alan. Iya. Bang, ada kisah apa nih di Pulau Sangiang ini nih? Jadi Pulau Sangiang ini kita ini dulu pertama kali saya ngelaut nih di sini, teman-teman. Waduh, strike kerapu, Bang Lan ya? Strike kerapu. 7 kilo hampir tuh. 7 kilo. Ampun. Benangnya enggak kuat, teman-teman. Benangnya sampai habis, Bang Lan. Wah, ini kita lihat perahu-perahu udah mulai keluar dari dermaganya. Iya. Wih, keren, Bang Lan tuh. Kita nih yang buat mancing nih. Siap, Bang Lan. Waduh, udah. Ayo buat teman-teman yang mau mancing di Pulau Sangiang. Ya. Nah, ini kita udah bikinin. Nah, itu pulaunya tuh, Bang Lan tuh di ujung tuh. Sorry, nanti kita menuju sana sekitar 45 menit, Bang Alan nih. Nah, ini buat penduduk pada nongkrong di sini nih, mancing juga. Ada juga ikan di sini, Bang Alan. Ada. Kalau sore ini pagi ada juga nih yang sampai mancing malam juga ada di sini, Bang Alan. Ya, karena di belakang kita ini udah muara nih. Iya, tuh udah kelihatan mancing nih. Ini ada penduduk sekitar nih, Bang ya. Betul, ya, Bang Alan. Mancing nih, teman-teman. Waduh, mudah-mudahan strike-nya banyak nih, Pak. Mantap. Wah, kita siap-siap nih. Kebetulan kita bersama teman kita nih dari Jepang nih, Bang Alan nih. Hiro-san. Iya, kita ngobrol apa nih? Kita lagi dia minta tolong katanya. Iya. Katanya dia ini kita nanti arahnya ke Pulau Sangiang ya, benar enggak dia? Mister. Iya, karena dia beberapa kali kemarin ya. Dia ini seneng trainingnya jigging, Bang. Seneng jigging, wah, olahraga nih. Sport fishing malah nih. Iya, kalau kita kebanyakan ngopi di laut. Iya, jadi kalau kita ini ya berangkat di tengah dua perahu. Siap, Bang Alan. Kita iya, nah ini sambil lihat-lihat nih depan-depannya nih. Ini dermaganya. Penasaran nih, ya. Swim bed, apa ini? Sumbet, Minau, iya, Bang Alan. Dia kebetulan di Jakarta udah lama, Bang Alan nih. Sambil kerja juga, terus hobinya mancing, ya. Jadi dia mau coba di pulau sini, Bang Alan. Karena udah berkali ini kan. Kita mau kenalin dulu nama kapten kapal kita nih, Bang Hasan nih. Nanti kita taruh nomornya di kolom deskripsi. Rekomend nih perahunya, Bang Alan nih. Pokoknya teman-teman Facebooknya juga ada Kapten Hasan ya. Kapten Hasan. Iya. Siap-siap, Bang Alan. Ya, kebetulan Bang Topik bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Jadi ngomong dengan iya. Ciro ini enak, Bang Alan. Hiro-san. Kita jalan ngomong aja nih kita. Betul, Bang Alan. Hiro-san nih. Dia saking antusiasnya mancing, saat bertukar ilmu nih. Iya, penasaran kita. Dia penasaran juga sama rombongan kita, Bang Alan. Betul, karena di Jepang juga dia sempat mancing tuna, mancing apa aja, Bang Alan. Waduh, keren pokoknya. Dia sempat kecirat aja, Bang Alan. Mancing toman. Sempat kecirat.
Lansa dia. Oh ya Bang Andi, dia ketinggalan ini Bang Lan. Oh, udah siap-siap nih temannya, udah mulai nyampe nih. Ya, kebetulan ada dua perahu yang siap muncul Bang Lan nih. Ya, alhamdulillah spot ini rekomend lah ya buat murah tapi nggak murahan Bang Lan. Jadi untuk ya, casting bisa Bang Lan. Moncer. Popping, digging, terus trolling, mama. Trolling, ngotrek, ya semua dong. Makanya kita bikin rutenya nih buat betul. Nih. Ikan rame juga. Ikan iya, rame, iya. Si ekor kuning juga bisa. Nanti untuk harga kapalnya bisa langsung ke Facebooknya Bang Hasan. Bang Hasan. Atau kita taruh nomor kolom nomor WA-nya Bang Kapten Hasan di sini ya. Ya okay, teman-teman di belakang ya. Itu di belakang Bang Topik itu ialah teman-temannya dari Tuan Siro, Mister Siosan ya. Iya, Hirosan. Nah, itu di belakang itu udah muara Timbangalan tuh. Muara iya, keluar masuk Timbangalan. Nah, ini dermaganya. Parkiran ya. Kapal. Ini parkirannya untuk mobil luas nih. Bis ya, juga masuk banget nih. Bis juga masuk. Bis masuk nih. Iya. Oke, kita diskusi nih tentang tentang situasinya cuaca. Kadang-kadang kita harus sebagai mancing juga harus tahu cuaca Bang Alan nih. Nah. Iya, sebelum mancing. Alhamdulillah pokoknya tetap semangat teman-teman ya. Iya. Oke, terus jangan lupa teman-teman ikuti terus keseruan mancing friend ya kan. Dan terima terus, kasih yang sudah support setia. Yang sudah support setia mendukung, sampai detik ini Bang. Detik ini menontonin channel kita Bang. Iya ya. Iya. Mau kita berusaha maksimal mungkin menghibur teman-teman nih. Dan video-video yang terbaik buat teman-teman. Iya, kebetulan kalau kita ada kerjaan ya berarti kita agak kurang kontennya nih. Kontennya, ya, karena kita punya rutinitas lain selain YouTube Bang. Betul, ya. Ada keluarga, ada kerjaan juga Bang Alan. Iya. Pokoknya tetap semangat teman-teman ya berkarya. Jangan sampai kendor. Iya. Buat yang konten kreator pemula YouTube mancing jangan yeah, para semangat rajin-rajin terus buat video Bang ya konten betul ya. Bila kita kayak Ulgaran Drabanan, Lumjena, Harta Pancing Timbangalan tuh. Wah itu mentor-mentor kita semua. Kita belajar dari mereka-mereka yang sudah besar ya. Betul Kak Deko Unjaya juga Bang Lan. Mudah-mudahan kita bisa besar seperti mereka ya teman-teman semangat. Ya teman-teman, demikian terima kasih. Kita mau mancing dulu nih Bang Lan nih. Oke, semoga sehat selalu, sukses selalu buat teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video Rute Sport dari kita. Mantap.